Ya, siap. Saya buka. Jeng jeng jeng. Wih. Bersihkan lagi. Sebenarnya sini rupanya tempat terakhir kita, guys. Kita bersihkan, bersihkan. Tutup dulu. Tutup dulu karena di sini proyek. Yo, what's up guys? Welcome back my YouTube channel di The Bolt 31. Kali ini kita bakal memainkan game Host Designer Fix and Flip lagi ya guys ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya guys ya. Untuk video kali ini kita bakal mengerjakan misi lagi guys ya, untuk menabung mencapai rumah impian. Wah. Nah, impiannya sih banyak sebenarnya guys ya. Nah, mungkin kita bakal langsung beli rumah yang terbesar guys ya, mungkin ya. Bukan rumah yang 24.000 ini guys ya, tapi yang ini rumah terakhir. Besar tuh, garasinya 2 atau 3 tuh kayaknya guys. Nah, tuh. 2 lantai terus kamarnya banyak lagi guys. Wih. Nice. Bikin satu keluarga yang indah sekali. Iya 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 iya. Mantap tuh guys, mantap. Lanjut, langsung aja kita ke misi kita hari ini. Oke. Okay. Itu mungkin kita nggak bakal ngambil ini, kayaknya cuma bersihkan aja tuh, soalnya bersih pembersihan besar ya guys ya, yang Emma Evans itu yang $50. Terus ini kamar mandi, ini bikin kamar mandi doang. Ruang belajar, nah ini nih dari Benjamin Skywalker. Wah, namanya keren banget dah. Sebuah tempat untuk nongkrong keluarga. Tempat ini membutuhkan pembersihan, wallpapering, dan pemasangan berbagai furniture. Asyik. Langsung saja kita guys, kita kerjakan misi ini. Kita mulai misi. Darah, empat ruangan guys. Kita buka. Wah. Oh, di sini cuman bersihkan-bersihkan aja. Kita langsung bersihkan aja. Kita langsung gaskan. Oke. Langsung satu cuman 5 di sini. Berarti sebentar di sini cuman ya, guys ya. Oh, sudah tuh. 2 3 4-nya mana? 4-nya, 4-nya. Satu lagi, Ding. Satu lagi mana nih? Sebelah sini. Bah. Bah kekok loh. Mana dia? Waduh, matanya kurang jeli nih guys, kurang jeli matanya nih guys. Kita cari betul-betul guys. Harus betul-betul, harus betul-betul. Gimana ini guys? Tembelannya di sini guys. Kita cari betul-betul di mana dia. Tapi dulu mana? Berterang sedikit. Lihat guys, di mana nih kira-kira? Ah, nyempil deh guys. Jangan bilang di sini deh guys. Kita lihat dulu. Enggak juga guys. Jadi di mana nih? Nah, ini dia. Gari. I found you. Oke, ha. Eh, ini belum. Eh, ini udah, Deng. Kok belum? Lihat ini. Ini juga udah. Oke, kita buka aja yang sudah sudah kita lihat. Buka. Nah, di sini, oh, cuma bersihkan aja di sini guys. Buh. Motor guys, ini lorong bekas perangan antar keluarga mungkin ya guys. Iya. Langsung kita bersihkan. Sigap. Satu, dua. Mana lagi? 3. Cari benar-benar guys. Nah ini dia 4. Cari lagi atas yang tahu, slip lagi di atas ini. Nah itu dia 5. Siap. Langsung kita ke sebelah sini lagi. Oh, kosong kamar mandinya. Dari sini lagi. Oh, sini juga bersih. Kita lihat di sini. Oh, ini tempat tadi kita buka. Oh, itu satu. Cek lagi sini. Gak ada juga. Oke, kita sebelah sini. Cek. Cek dulu. Oh, dapur sudah bersih juga. Asyik. Kita kerjakan dengan cepat. Dekatan. Wah. Goblok. Kayak lagi git. Kita bersihkan semuanya. Bersihkan. Oh, ada dua. Palun lah.
Kita bersihkan semuanya. Aduh, aduh, aduh. Oke, mana dia? Ini satu lagi. Ini 12. Oke, langsung kita bersihkan. Sepertinya dia minta furnitur baru, jadi mungkin kita bakal kita apa namanya? Kita jual aja, walaupun tidak menguntungkan juga di kita, jadi masalah itu tuh. Kita jual ini aku juga nggak masalah, nggak bakal kena juga di misi kita nanti guys. Tapi ya kita harus jadi warga yang baik dan benar guys ya. Oh my god. Oke, kita bersihkan lagi. Mana dia lagi, mana dia lagi? Kita cari satu lagi. One more. Searching. Titit. Oh itu dia, ketemu juga. Ter, siap, langsung kita jual. Ting, kita disepir guys, bakal kita disepir. Ya, siap, disepir semua guys. Damn! Kita lanjutkan. Oh salah, di sini ini apa tadi mintanya ya? Wallpaper garis-garis dengan sofa klasik. Oh sofa klasik nanti dulu, kita ambil yang di dindingnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip. Laminasi mosaik. Oh, laminasi mosaik di sini. Mana dia? Mana dia? Ah, ini dia. Kita langsung tempel kan. Ding ding. Oh. Nice. Sofa klasik. Oke, langsung kita ke sini. Sofa klasik, sofanya warna oranye kalau nggak salah. Ini dia. Langsung kita pasang di sini aja, karena kayaknya posisinya udah ditempatkan gitu ya guys ya. Jadi kita posisikan di sini. Nah, armchair klasik. Nah, kita letakkan di sini guys ya. Ya di sini aja lah. Oh salah, ketutupan di situ guys. Nah, kita pasang di sini aja guys ya. Dan kita kayak tempat ngumpul gitu, pop klasik. Nah, kita letakkan di depan sini. Kita TV berdiri live. Mana dia? Nah, ini dia. Oh, ini tuh tempat TV-nya, kita pasang di sini. Kita cek dulu, bener nggak kira-kira? Oh, bener di sini. Nah, tetap meja kopi modern yang kita letakkan di belakang sini. Jadi kalau orang ngambil tinggal ke belakang dekat sini aja. Duh, nggak muat lagi. Oh, muat. Untung pas-pasan. Pas tepat, cepat-tepat. Oke. Iya. Tadi rak buku 6 rak. Nah, ini kita pasang di sini. Agak jauh dari situ, jadi orang tuh biar bisa jalan gitu. Jalan-jalan. Wah. Gambar Italia. Gambar Italia, kapan-kapan kita ke Italia. Ketai pula. Goblok. Gambar Eropa. Nih. Gambar Eropa. Honeymoonnya ke Eropa. Waduh. Damn! Nikah aja belum. Kota gambar. Nah, ini dia. Gambar kota. Kota apa dulu nih, guys? Oh, dan situlah. Pasang sini aja. Kalau di situ ketutupan pintu nanti. Pot bunga di lantai. Pot bunga lantai 2. Ah. Bunga di lantai 2. Nah, tuh. Itu bener. Karpet yang modern. Aduh. Di terakhir baru minta karpet yang modern. Kayak gini apa ya naruhnya? Padahal bagusnya taruh di situ. Wah. Terus ini aja lah. Nah, dah siap. Kita buka. Jeng. Bersihkan lagi. Sebelah sini rupanya tempat terakhir kita, guys. Kita bersihkan. Tutup dulu karena di sini proyek 5M nih. Wow, proyek 5M. 1000 dolar aja gak nyampe, minta pula 5M. Oke, Kita tengok dulu. Oke, sudah semua, baru kita bersihkan lagi. Kita bersihkan. Bersih lagi. Oke. 3 4 5 namanya di sini. 5. Oh, namanya lagi mana tadi? Mana tadi 5 nama? Cek lagi. Oh, ini dah.
wallpaper credo gelap ini di sini, wallpaper credo gelap itu kalau nggak salah ini. Nah, bener kan? Syukurlah untung saya udah hafal aja sih, jadi enak gitu tinggal tepat-tepat. Karpet kota abu-abu ini di sini juga, sebelah kiri kalau nggak salah. Nah bener, tak oke. Meja dapur bulat di sini. Nah ini dia meja dapur bulat. Oh ini tempat dapur kayaknya nih guys, tempat makannya. Kursi dining 4, oke. Kita pasang di posisinya masing-masing. 1 2 3 4, ada di sana. Aduh nyempil pula. Kau loncatkan aja, dosa aku udah sungkan. Kita loncatkan aja. Tuh. Oh ini dia, sip, sudah. TV berdiri cahaya klasik. TV berdiri cahaya klasik. Nah ini dia, kita pasang dekat sini aja. Kita pasang di sini, sip. Hanging rak buku krem. Hanging rak buku krem. Nah ini dia, kita pasang di sebelah sini. Di sini aja. Nah, sudah siap rupanya. Sesimpel ini rupanya guys. Oke kita buka. Nah cantik. Kita buka lagi. Nah kita buka aja malam-malam gini, semua jendela-jendelanya ya guys ya. Biarkan angin sepoi-sepoinya masuk. Tutup lagi. Kita buka sini. Tunggu bentar. Ada ininya guys, di rumah ini. Rumah keberapa ini kira-kira nih guys? Ada ininya guys, ada apa namanya ya, balkon apa guys namanya ya guys ya. Mungkin lah kita menikmati dulu guys sebelum menyelesaikan misinya guys. Habis itu kita tengok di depan dulu. Jangan di sini, lewat sini aja. Di rumah kita nggak ada kayak gini guys, soalnya guys jadi saya kepo dulu guys, mana tahu saya beli nanti. Tengok dulu. Ini yang nggak ada garasi guys. Kalau kita di rumahnya kan ada garasi, garasi kecil, tapi ini no garasi. Habis itu WC-nya ada, WC-nya cuma satu juga, tapi kamarnya yang banyak guys. Nih ada satu, kita di pelampungnya. Tutupi lagi, buka semua. Ada lagi tuh, aduh melek guys. Nih dua, buka. Nah kita cek semua dulu, kita review rumahnya sekalian. Nah ini WC-nya situ, dua WC-nya guys. Iya. Ini kamar lagi, terus ini ruang kamar keluarga namanya guys. Nah di sini berdapur, kamar juga guys, bukan dapur. Dapurnya mana jadi ini? Ini dia dapurnya. Oke, dapurnya satu, kamarnya ada saat di depan dua, depan bayi satu, besar satu. Di lorongnya ada berapa nih? 1, 2 WC-nya, dapur satu, kamar satu, habis itu ruang keluarga satu sama kamar satu. Berapa itu guys kira-kira guys? 1. Wah, banyak lah pokoknya guys ya. Kita tengok lagi. Nah. Udah guys, langsung kita keluar dulu. Udah jam berapa nih? Jam 6 kurang. Pagi guys, ini waktunya jogging tapi gak ada yang jogging ya. Loncat dulu, loncat di sini aja. Kita jogging di pekarangan orang aja guys ya. Iha. Oke, sudahlah. Selesaikan aja misi langsung. Dapat $470, kurang $30 lagi untuk $500. Oke, cukup dulu. Oh iya guys, saya juga lupa guys. Saya mau mengejarkan sesuatu di sini. Salah, bukan sini. Saya juga sebenarnya pengen sih beli semua rumah. Mungkin di satu video aja kita mungkin bakal beli semua rumah ini ya guys ya. Mungkin untuk sekarang ini kita bakal beli rumah paling besar dulu ya guys ya. Kejar nih $35,000. Nah gak cukup duitnya. Baik. Ngerti kok. Duitnya masih jauh kok. Aman tuh. Jadi bakal kita kejar juga nanti guys ya. Rumah kita lagi. Beginilah rumah kita guys ya. Oke,
segitu dulu video hari ini ya guys ya. Video kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. See you next time guys. See you next time. See you next time guys. See you next time. Sayonara. 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 Nah. Nah. Udah lah guys ya. Bye bye. See you next time guys.